Halo, kembali lagi bersama saya. Di sana ada 220 juga itu yang lagi perbaikan, yang katanya sebentar lagi akan ganti unit. Nah, ini kita di sini sudah. Tadi saya lihat sudah ada Bang Wildan di sini. 145 juga masih perbaikan. Di tengah panas ini. Nah, itu Bang Fauzi lagi perbaikan itu. Bang Fauzi lagi perbaikan. Oh, bukan Bang Fauzi ternyata. Bang. Kurang enak badan aku, Bang. Kan jalan lama. Oh, kurang enak badan. Padahal aku udah rindu kali sama Bang. Cari-cari pagi ya, Bang, tapi malas sekali lah rasanya gerak. Itulah karena sendirian itunya itu. Iya. Jangan dipaksakan kali. Enggak itu. Masih lanjut lagi nih. Lanjut Bang, tanking itu. Ganti pipanya itu ya? Apanya? Selang. Harus selangnya itu. Baju dinas kan belum mantap. Harus benar dipakai jangan baju dinas cuma karena. Jadi kalau udah pakai baju dinas udah macam tentara, pakai bajunya sekarang. Apalagi perbaikan hari ini? Perbaikan selanjutnya tangki. Tangki? Iya. Tangki yang Abang bilang kemarin itu ya? Ya inilah. Udah Abang bongkar? Udah, tinggal masang ini. Ngelem dulu. Jadi kemarin tuh yang rusak bagian mananya, Bang? Ini kan dari sini kan ada sih. Iya. Ini kan seringan. Iya. Itulah selang yang panjang abang tuh. Itulah yang bocor. Itu yang abang bongkar di mana itu kemarin tuh? Mana? Selang itu? Cara aku tanya dulu Bang, idenya cara mengakali kayak itu kayak mana? Dari mana dapat idenya? Gak tahu. Itu udah jalan pintas terakhir. Oh memang udah biasa kayak itu juga ya jalan pintasnya. Kalau nggak pernah itu dibuat orang begitu. Bersama juga kayak Pak John ngangkat mesin pakai katrol. Udah ide terakhir itu. Soalnya kita buat cara lain pun tetap nggak bisa. Bisa dia cuma jalan 1 kilo mati. Oh. 1 kilo mati. Oh, berarti dua selangnya itu Bang ya. Selang dua. Buang sama selang isap ya. Oh. Dua. Jadi ini Abang bongkar ini kenapa? Maksudnya kalian bersihkan lah. Dan jangan dua kali kerja. Oh, iya. Kapasitas berapa liter ini Bang? 200. Ini besar. 400. Ikan sambungan, Bang. Kenapa enggak pakai yang itu aja orang Abang? Enggak tahan dia nanti. Oh. Gantungan yang bau enggak tahan. Ini kan selalu jebol ini gantungannya. Oh, iya ya. Jadi ini merek-merek yang orang jalan. Ya, jalan. Iya, dia gantungan di bawah enggak tahan. Iya. Berarti nanti pakai yang ini aja, pakai yang 200 aja tetap. Iya. Hari ini masih main tunggal, Bang? Masih. Mau Abang kerja aja. Kata orang tuh soalnya si di sini ya. Nah, kalau mau orang itu ya nggak apa-apa, lu kemana aku cari orang tuh? Iya, maksudnya kan kalau emang lagi yang ada yang butuh kerja banyak ya. Iya, lagi pun banyak ya di YouTube ibaratnya infonya kalau 229 nggak ada kernet kan. Iya. Gitu kan ya, itu juga ya aja. Kalau mau dihubungi satu-satu gimana cara ngubunginya kan. Apalagi sama si Royes, kita kan cocok. Iya. Gak ada masalah. Nah, tinggal datang ke sini aja, parkir sini kan? Parkir sini, mau tidur sini. Kan gak mungkin Abang bilang, hubungi nomor saya, Di. Gak mungkin, itu namanya promosi. Gak datang orang, sanggup berapa Abang gaji aku? Iya kan? Abang bilang lagi tadi, aku jadi karena Abang sanggup berapa. Dia kan kayak mana kalau aku tanya kayak gitu, Bang? Aduh. Kalau aku nanti berat di biaya makan, Bang. Hah? Makannya 5 kali. Kan bayar. Makan kan enggak bayar. Kenapa enggak bayar? Jadi potong sama itu. Dinas apa? Dinas sosial. Perekonomian yang potong semua. Aduh. Kemarin jam berapa Bang pulang, Bang? Jam tengah 8, enggak sampai. Mas
Maghrib itulah. Oh, maghrib ya. Ini lah sisa minyak. Wih, enggak hilang ya? Atau enggak hilang atau karena enggak tahu orang? Enggak tahu orang, Bang. Enggak ya. Cuman tadi ada lagi yang minta baut-baut kemarin, enggak usah sebut nama orangnya lah. Kondisi pun lagi kurang ya. Iya. Kalau untuk saat ini kita enggak belum bisa memberi sama orang. Ini nomornya, ha. Itu kan toko banyak yang buka, gue bilang. Iya. Kenapa harus sama saya? Enggak tahu kalau Imlek ini, tahu. Jadi, enggak ada bos. Enggak ada, gue bilang. Iya, masalahnya juga terima batangan ini pun di jalan pula, Bang, ya. Iya. Kunci-kunci masih banyak butuh, Bang. Masih, Bang. Harus lengkap ini kunci. Kunci rumah ada? Oh, kemarin di komen ini, Bang, di komen istri Abang kemarin. Semangat ayahku sayang. Udah enggak pulang-pulang nanti dia. Salah dirayu-rayu kan. Semangat ya, ayahku. Makin enggak pulang. Kan? Semangat ayahku sayang katanya, Bang. Makin dilawannya enggak bahaya pikirnya. Aduh. Langsung membara lah, Bang, rasa ya kalau dibilang kayak gitu. Langsung keluar semangat itu. Iya, keluar lah. Namanya itu spot yang paling apa itu. Iyalah. Ntar nih, Bang, cuci dulu pakai. Oke, siap. Biar enggak. Oke. Okay. Biar lengket nanti lemnya kan kasih silikon lagi. Oh iya ya. Bocor. Jadi ini baru siap dibersihkan, Bang Wildan. Tankinya 229. Lagi ke belakang tuh. Ini bagian gudangnya tokenya Pak John ini, Pak Ajilian. Jadi ya, seperti itu, teman-teman. Memang Bang Wilan kemarin bilang masih banyak butuh kunci-kunci, baut-baut juga. Jadi kalau ada yang minta-minta pun sebenarnya gantung, teman-teman. Gantung itu ibaratnya takutnya nanti kalau dikasih ke orang untuk mereka sendiri nggak cukup gitu. Apalagi 229 ini masih kondisi riskan. Sering kayak trouble gitu nanti takutnya. Lagi dikejar ini. Jadi nanti lampu tembak yang ini, yang milik 240 ini. 240 ini ya. Oh, 210. Milik 210 ini akan dipindahkan ke 229. Nah, ini. Akan dipindahkan ke sini. Jadi akan diganti. Jadi seperti yang dibilang Bang Wildan tadi, siapapun yang mau jadi helpernya ya datang aja langsung gitu, datang ke Mabes, ke jumpai langsung ke ini, ke Nopindo 29. Posisinya di sini kok, kelihatan. Kan nggak mungkin juga memang Bang Wildan lagi yang nyari mereka gitu. Ya, Bang Wildan juga lagi ngurusin mobil. Jadi siapa yang mau kerja di 29 langsung datang aja. Tadi kayak dibilang Bang Wildan, Om Royes pun mau kerja sini nggak apa, datang aja gitu. Kayak rekomendasi teman-teman, Bang Ilham pun, Bang Andre pun datang aja langsung ke sini gitu. Ya saya cuma sebagai perantara aja, teman-teman. Siapa yang mau kerja di 229 gitu, saya kasih rekomendasi ke Bang Wildan. Bang Wildan yang milih siapa yang cocok dengan dirinya. Termasuk Bang Saktar pun kemarin dicariin lagi jalan pula, sama dengan Bang Ilham juga nggak tahu nyari di mana. Ini lagi kerja ini. Oke, teman-teman, nanti akan saya update lagi gimana perkembangannya, karena ini posisinya Bang Wildan lagi ngomong sama Udak Sarli, itu pengurusnya Toke Pak John, pengurusnya Haji Lian. Gak mungkin saya rekam, gak mungkin saya ikut campur dengan urusan mereka. Sampai jumpa, teman-teman, di video-video berikutnya. Akhir kata, stay safe, stay healthy. Bye-bye.